Oke okay guys, di depan sini saya ada PCB dari PCBWay. Ini cetak untuk tadinya untuk JWS 7 segmen ya. Seperti ini sudah saya rakit. Nah, ini dia. JWS 7 segmen menggunakan CD 40, 94 dan 7 segmen dari ini 7 segmen dan IC-nya bekas wartelnya 16 seperti ini 16 4 8 ya 16 ini hanya 16 ya, jadi cukup untuk 1 2 3 untuk 4 ya, berarti kurang ya sebagian untuk JWS karena berarti harus berapa modul ya, harus 6 modul sama IMSAK. Di sini hanya jadi 4 ya, berarti kurang sebagian. Tapi saya mau coba dulu ini modul-modulnya yang sudah ada, saya mengupload program dulu ya. Oke, di sini sudah ada minimum system. Saya akan upload dulu programnya. Jadi saya akan tes ya. Kemarin sudah di rakit dan saya akan coba key rate. Oke, proses upload. Dan kemudian saya akan, nah di sini pin 5 saya gunakan, jadi ada bunyi ya ke apa namanya buzzer. Oke, untuk itu saya akan coba ya, kita akan coba dulu untuk pin-pinnya di lihat dulu. Oke, kita coba dari jadwal dulu ya. Jadwal dulu di sini untuk pin-pinnya. Oke, dari ini dia. Yang atas itu strobe bistrobe, strobe clock sama data in. Oke, kita coba ini untuk jadwal ya. Oke, cukup. Kita sambungkan supply-nya. Nah, itu dia. Sudah tampil untuk imsak, subuh, zuhur, kemudian asar ya. Oke, itu dia untuk jadwal. Kemudian kita coba untuk tanggal ya. Nah, ini dia tanggal. Tanggal 23 bulan 5. Cuma Ahad ya. Ahad, tanggal 23 bulan 5. Tuh, itu dia tanggal. Kemudian jam ya, jam. Kita coba jam. Oke, ini dia jam. Jam 7. Oke, jam 7 lebih 5. Jam 7 lebih 5. Ini detikannya. Ini jam, menit, dan detik. Ini ada noise ya. Entah dari mana. Tadi belum ada. Oke, itu dia percobaan dari PCB JWS 7 segmen ya, dan nanti akan saya tambah lagi untuk perlengkapannya. Nah, ini untuk jadwal. Oke, itu dia tes ya, tes modul untuk JWS 7 segmen ya, sudah 6 tampil di sini, cuman ada kurang 2 untuk maghrib dan isya ya. Ini apa namanya, ini sak, subuh, zuhur sama asar. Oke, itu dia videonya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.